Alhamdulillah ala ni'ami zahirah wal batinah qadiman wa haditan wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikala wa ashadu anna muhammad rasulullah allati la nabiya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang hadir di majlis ini, juga bapak ibu yang mengikuti kajian ini melalui siaran langsung, baik melalui Facebook dan Instagram Sigabah Kreativa, juga melalui YouTube Dialog Islam. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di majlis ini memasuki hari Asyura, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memelihara kemuliaan hari-hari Asyura ini sebagai bagian dari usaha kita selain untuk meningkatkan kualitas kemuliaan di hadapan Allah, juga ada upaya bagi kita dalam membantah atau meluruskan Asyura versi Syiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf apabila Bapak Ibu yang hadir agak masbuk tidak kebagian makalah, tapi saya percaya Bapak Ibu mendapala linter. Katalar di bab yang ketiga nanti disusulkan. Sekarang mah ya segelas berdua weh lah. Ya nebeng weh lah. Kajian kita masih di Kitabul Fitan, memasuki bab yang ketiga, babu nuzulil fitan kamawaqi'il qatar, bab turunnya fitnah seperti turunnya hujan. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari mencantumkan 6 hadis sebagai dalil untuk beliau mengambil wajhul istidlal atau aspek yang dijadikan dalil dalam penetapan bab yang ketiga ini. 3 di antara 6 hadis itu merupakan hadis pokok, dan 3 merupakan hadis mutaba'at atau yang menjadi pelengkap. Mari kita lihat untuk hadis yang pertama. Di dalam bab ini saya potong sanadnya, tetapi di makalah dicantumkan secara lengkap. An Usamata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, dari Usamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala utumin min atamil Madinah. Beliau melihat dari atas salah satu benteng Madinah, lalu beliau bertanya, sumaqala hal tarauna ma'aro, apa kalian melihat yang aku lihat? Ini la'aro mawaki alpitan khilala buyutikum kamawaki ilqater, sesungguhnya aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat jatuh atau tetesan hujan. Ini untuk hadis yang pertama. Dari hadis ini terdapat beberapa ungkapan, kalimat, dan keterangan yang perlu untuk mendapat penjelasan. Tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu, tentu tidak semua yang perlu untuk ditampilkan dalam kajian di malam hari ini.
Saya ambil beberapa catatan-catatan saja dari sekian banyak komentar atau syarah dari para ulama. Yang pertama, yang perlu untuk ditekankan kata la'aro. Jadi di dalam hadis ini menggunakan ungkapan hal tarauna ma'aro, ini la'aro begitu. Nah, maka kata-kata aro yahtamilu antakuna ru'yah bimaknal ilmi. Maka kata ru'yah di dalam hadis ini dimungkinkan dengan pengertian ilmu atau alima, mengetahui. Au ru'yatil ain, dan dimungkinkan pula melihat dengan mata lahir. Bi antakunal fitan mutsilat lahu hatta ro'aha. Sekiranya kata ro'a di sini diartikan melihat secara kasat mata, melihat secara mata lahir, berarti fitnah yang terjadi itu ditamsil sehingga dapat dilihat oleh mata lahir beliau. Itu jika kata ro'anya diartikan ro'a bil ayn, melihat dengan mata telanjang, melihat secara kasat mata, bukan artinya alima. Nah, ini sama seperti walaupun Nabi belum masuk ke surga, Nabi belum masuk langsung ke surga, kata Syekh Al-Ithyubi, maka demikian dimungkinkan Nabi melihat surga dan neraka, melihat isi surga dan neraka, itu karena juga ditamsil di arah kiblat sewaktu beliau melaksanakan sholat. Wahadal ihtimalu huwa dhohir wal akrob. Maka mengartikan ro'a di sini melihat secara mata lahir, maka itu yang paling jelas dan paling dekat. Itu yang pertama yang perlu ditegaskan atau ditampilkan dari sekian banyak syarah dari para ulama, khususnya yang mensyarahi Sahih Muslim atau mensyarahi hadis ini di dalam riwayat lain seperti riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, yang perlu juga ditegaskan yaitu ungkapan kamawaki'il qatr. Yang dimaksud dengan qatr ae al-mator, yaitu hujan. Wa waqa'a indal Bukhari min riwayatil Mustamli wal Kushmihani, dan pada riwayat Al-Bukhari melalui penyalin naskah yaitu Imam Al-Mustamli dan Al-Kushmihani menggunakan redaksi kawakil mator bukan kamawaki'i, juga bukan menggunakan qatr. Berarti kata mawaki di sana bukan isim makan, bukan isim nama tempat, tetapi lebih cenderung masdar mimi, itu dengan ungkapan wa'un. Jadi bukan tempat-tempat turun, tapi yang lebih tepat berdasarkan riwayat ini seperti jatuhnya hujan. Nah, tambahan catatan dari kami, ini bukan dari para pensyarah, ini murni dari Amin Muhtar gitu. Makanya ngajak Kang Helmi di Pecirian gitu. Diajar nyarahan. Nah, redaksi demikian menggunakan kalimat kawak ilmator
itu kami temukan dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Baghawi. Dalam riwayat Ahmad, ini la'arol pitana tako'u khilalal Madinah kawak ilmator. Aku benar-benar melihat berbagai fitnah terjadi di sela-sela Madinah laksana terpaan hujan. Laksana jatuhnya cucuran air hujan. Itu silahkan dapat dilihat di dalam riwayat Ahmad. Bisa jadi cetakannya berbeda. Musnad Ahmad jilid 5 di halaman 208, nomor hadis 21859. Maka redaksi yang hampir sama diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baghawi dengan ungkapan ini la'aral pitana tako'u khilala buyutikum. Kalau riwayat Ahmad khilalal Madinah, nah kalau riwayat Imam Al-Baghawi khilala buyutikum kawak ilmator. Nah untuk riwayat Imam Al-Baghawi silahkan nanti bisa dilihat di dalam kitab Syarh Sunnah di jilid 15 halaman 4 nomor hadis 4216. Begitu catatan untuk kalimat-kalimat yang perlu untuk didahulukan. Sekarang kita lihat maksud Nabi melakukan tasbih. Jadi terjadinya peristiwa fitnah oleh Nabi ditasbih diserupakan dengan turunnya air hujan. Kalau orang pesantren bilang, apa wajah syibehnya, apa titik kesamaan antara fitnah dan hujan? Fitnah bukan hujan, hujan bukan fitnah. Sama seperti bapak seperti monyetnya bunya. Padahal bapak bukan monyet. Eleheng keneh bu, bapak seperti monyet, mending keneh gitu daripada monyet siga ibu. Nah, maka di sini ada tujuan yang hendak diterangkan oleh Nabi menggunakan gaya bahasa tasbih atau penyerupaan. Kurang lebih kata para ulama, syubiha sukutul pitan wa kasrotuha bisukutil qatr fil kasroh wal umum. Terjadi dan berkecamuknya fitnah-fitnah diserupakan dengan turunnya hujan dilihat dari aspek banyak dan merata cakupannya. Jadi kalau bahasa Amin Muhtar itu bu, dengan ungkapan tasbih ini tidak ada satupun rumah yang selamat dari terjadinya fitnah. Nah yang demikian biasanya kalau orang Bandung menyebutnya masif atau fenomena. Jadi sudah idhar. Jadi biasanya fitnah itu sejak zaman Nabi, kemudian zaman Abu Bakar, itu boleh jadi hanya di titik-titik tertentu. Nah karena begitu hampir merata di setiap rumah, maka oleh Nabi kondisi fitnah zaman itu maka diserupakan dengan turunnya hujan. Jadi merata, itu maksud Nabi menggunakan ungkapan tasbih antara turunnya fitnah dengan turunnya hujan. Oleh karena itulah, maka dari ungkapan tersebut para ulama di antaranya mengambil isyarat wafihi isyaratun ilal khurubil jariyah bainahu. Dalam sabda beliau itu terdapat isyarat pada peperangan yang terjadi di antara mereka. Itu nama bahasanya jariyah. Jadi jariyah itu
Saya menyebutnya berlangsung dalam waktu yang terus-menerus gitu. Asalnya dari bahasa mengalir gitu. Nah, ini bahasa yang digunakan dengan ungkapan subiha. Di antara contohnya yaitu kakotli Utsman, seperti terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, wa yaumal harroh, dan peristiwa harroh itu nanti ketika Ali bin Abi Thalib harus menghadapi pasukan Khawarij karena tidak puas dengan peristiwa tahkim. Wa bihi mu'jizatun zahiratun linnabi, dan pada hadis itu terdapat petunjuk tentang mukjizat yang nyata bagi Nabi. Itu diantara kepentingan menggunakan gaya ungkap tasbih atau penyerupaan. Sekarang saya tegaskan kembali, kenapa dalam hadis ini kok aksentuasinya itu Madinah bukan Bandung? Halo. Nah, karena disinilah, ini ungkapan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang hampir semua pensyarah pasti mengutip, termasuk Syekh Al-Ithyubi. Wa inna makhtasat al-Madinatu bidzalika. Dikhususkan Madinah dengan terjadinya fitnah, li'anna qatla Utsman radhiyallahu anhu kana biha, karena pembunuhan Utsman terjadi di sana. Jadi pembunuhan Utsman saya menyebutnya sebagai pintu masuk atau pintu awal terjadinya fitnah di kalangan umat Islam, karena faktanya setelah terjadi pembunuhan Utsman, sumantasyarat al-fitan fil bilad ba'da dzalika. Setelah itu terus berturut-turut fitnah terjadi, huru-hara, peperangan, pembunuhan di berbagai negeri. Sebagai contoh, Falkital bil Jamal, maka perang Jamal, Wabisipin, dan perang Sipin. Karena bisababi qatli Utsman radhiyallahu anhu, tidak akan terjadi kecuali karena efek atau buntut dari peristiwa pembunuhan Utsman. Saya tegaskan lagi ya. Nah, jadi dari peristiwa ini, orang kafir, orang syiah, orang munafik mencoba mengail di air keruh. Oke, saya tegaskan lagi. Ini perbedaan ijtihad, masalah skala prioritas. Tapi framing yang dibuat oleh mereka seakan-akan para sahabat konflik karena ambisi kekuasaan. Itu apa bu, propaganda orang kafir. Jadi saya sering mengingatkan kembali, coba ibu tamasya ke Gramedia. Oke, coba ajak anak kita sewaktu-waktu jalan-jalan. Entah mau di Gramedia, ini mana ngaliamnya mungkul ke helmi. Rada lenggek seutik ataupun rada ke tengah. Jadi maksudnya gini, coba tingali gitu buku yang menerangkan kejadian ini, lalu bandingkan cita rasanya. Saya akan selalu mengingatkan, mungkin satu berbanding tiga gitu. Jadi kejadian ini dilihat dari perspektif rasa Ahlus Sunnah mungkin satu, maka melihat dengan rasa Syiah, rasa Orientalis, rasa Liberal, itu tiga. Jadi tidak berimbang. Dan itu yang dicoba untuk dipropagandakan, dibentuk opini di masyarakat. Ini saya akan tidak akan pernah bosan, dan saya dapat ilmu khususnya dari Abah dan Ustaz Sodikin, tujuan utamanya agar jatuh kredibilitas para sahabat di mata umat. Ujungnya apa? Riwayatnya ditolak. Itu ujung akhirnya gitu. Goal settingnya begitulah, cek bahasa barudak millennials. Nah, maka siapa yang mengair air di air keruh? Di sini diterangkan dulu oleh Ibnu Hajar, Walkital binahrawan. Oke, mohon maaf tadi bukan peristiwa
apa huroh haroh yang terjadi Khawarij itu nanti di Nahrawan, itu juga disebabkan tahkim sipin yang dianggap tidak puas. Wa kullu kitalin wa qa'i dalikal asri innama tawallada atau tuwalladu an syai'in min dalika. Maka setiap peperangan, konflik, huru-hara yang terjadi pada masa itu tiada lain timbul sedikitnya karena peristiwa itu. Saya tidak tahu konflik di Pagarsi jadinya sanes. Kita Bu, pertama perbut bala-bala cina. Nah, maka catatan penting yang ingin ditekankan supaya tadi jangan ada fitnah terhadap sahabat. Wa awalu manasya'a dalika minal Irak. Dan pertama kali hal itu muncul dari Irak. Jadi kalau saya menyebut mengail di air keruh, mencoba memprovokasi, mencoba mencari celah agar tadi opini publik terbentuk jadi ngewa sahabat, mau tidak mau itu dari Irak, terutama nanti Kufah, dan menemukan momennya di tanggal 10 Muharram dengan peristiwa tragedi Karbala, terbunuhnya Husain. Ini apa luar biasa jahatnya mereka terhadap para sahabat, mencari berbagai celah, gagal terus gitu. Erek ngaruksak Quran, gagal mani. Mencoba menodai hadis dengan peristiwa masa kelabu, dengan membuat hadis palsu, hampir-hampir berhasil, gagal mani. Maka satu-satunya pintu masuk yang bisa mereka manfaatkan, yang tersisa tinggal satu, yaitu dalam tanda petik perbedaan ijtihad sahabat dalam masalah kekuasaan. Disitulah mereka masuk, hampir-hampir berhasil, tapi Allah segera menghadirkan para ulama yang cukup peka membaca ini, tak terkecuali para ulama persatuan Islam. Nah, ini tidak bertentangan antara hadis ini kamawaki'il qatr dengan hadis lain yang menyebut ala inal fitnata min kibalil masyriq. Ingatlah sesungguhnya fitnah itu dari arah timur. Jadi kalau hadis yang sekarang kita bahas itu TKP awal, tempat kejadian perkara pertama. Nah, sementara hadis yang menunjuk arah Irak itu maksudnya adalah puncak atau begitu berkecamuknya setelah itu, maka dilakukan oleh orang-orang Irak. Siapa lagi kalau bukan Syiah? Oke, kadituna pasti Yahudi gitu, yang selalu akan membuat kekacauan. Pokoknya masalami si eta aya, Kang Helmi mah mau bisa sare pokoknya. Kumaha cenah sate bisa sare teh? Nepi ka tibra. Bakatku teh bisa sare. Sudah ya? Jadi kurang lebih seperti itu beberapa catatan syarah untuk hadis yang pertama. Nanti kita lihat hubungan semua hadis nanti di akhir, biasa jam 12. Mari kita lihat di hadis yang kedua. Selanjutnya Imam Muslim mencantumkan hadis yang kedua. Dilihat dari sisi waktu dan tempat, boleh jadi hadis ini masih memiliki hubungan yang kuat, tetapi juga memberikan sinyalemen kondisinya saya anggap sudah masa menyebar gitu. Saya potong lagi sanadnya, tapi di makalah ada. Ana Abu Hurairah taqol, bahwa Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasatakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah.
Al-qa'idu piha khairun minal qa'id. Orang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal-qa'imu piha khairun minal mashi. Orang yang berdiri saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi piha khairun minas sa'i. Orang berjalan masih lebih baik saat itu daripada orang yang berlari-lari kecil. Man tasarrafa laha tasrifuhu. Barang siapa menceburkan diri pada fitnah-fitnah itu, niscaya fitnah itu akan mengalahkannya. Wa man wajada biha malja'a. Dan barang siapa menemukan tempat berlindung di saat itu, fayaud bihi, hendaklah ia berlindung. Itu hadis yang kedua. Lihat hadis yang pertama oleh Imam Muslim ditempatkan kejadian awal di Madinah. Ya, sebagai pintu awal atau kejadian pertama. Lalu setelah itu Imam Muslim mencantumkan keadaan seperti ini. Maka boleh jadi keadaan ini setelah peristiwa itu terus terjadi, dan boleh jadi ini menunjukkan situasi sampai jelang kiamat, tak terkecuali untuk daerah Karawitan jeung Karapitan. Nah gitu. Nah karena itulah apa yang dikehendaki oleh Nabi dan seperti apa petunjuk yang kita dapatkan dari hadis ini, maka saya ambil beberapa kalimat yang perlu diprioritaskan untuk disampaikan. Kalimat satakunu pitanun piriwayati al-mustamli. Pada riwayat naskah, penyalin naskah Sahih Bukhari al-Mustamli menggunakan kata fitnatun dengan bentuk tunggal atau mufrad. Kalau tadi fitanun jamak gitu. Nah, di situ digunakan kata fitnah. Walaupun digunakan kata fitnah, tapi wal muradu jami'ul fitan. Maksudnya adalah semua fitnah. Waqila, ada yang berpendapat, apa yang dimaksud fitnah di sini? Yaitu al-ikhtilaf alladhi yakunu baina ahlil Islam bisababi tirakihim alal imam. Yaitu perselisihan yang terjadi di antara orang Islam disebabkan perpecahan mereka atas pemimpin. Dan ini akan kita gunakan, Kang Helmi, untuk tinjauan kita di masa depan. Apakah kita masih akan berlari? Atau ujung-ujungnya 2024 mah kudu al-sare'u? Karena ternyata al-fitan di sini berkenaan dengan perbedaan di dalam urusan kepemimpinan. Karena itulah, maka bukan berarti kita tidak boleh bersikap. Ini menunjukkan wala yakunul muhiku pihak maklumat. Bakatku berkecamuk sampai mana pihak yang benar pada saat itu sudah tidak bisa diketahui. Jadi semuanya mengklaim benar. Allah mengklaim kecap nomor 2. Mana yang benar sudah tidak bisa dipisahkan. Maka dalam situasi seperti itulah Nabi memberikan panduan mana umat Islam yang lebih utama. Yang pertama, al-qa'idu piha khairun minal qa'id.
Al-Qaidu piha, orang duduk saat itu. Ay pi zamaniha anha, maksudnya pada masa fitnah dia menghindar dari fitnah. Khairun minal qaim, lebih baik daripada orang yang berdiri. Kenapa? Pada saat situasi ketika yang benar sudah tidak bisa diketahui, tidak bisa dipilah dan dipilih mana yang benar dan mana yang batil, yang duduk disebut lebih baik daripada yang berdiri. Li anal qaima yaro wa sami'a ma la yarahu wa la yasma'uhul qa'im. Karena yang berdiri itu melihat dan mendengar apa yang tidak dilihat dan didengar oleh orang yang duduk. Urusan nukieu mah, urusan fitnah, sengketa, huru hara mah mending keneh tong apa. Beki teu apal, beki salamet. Minimal lamun nangtung mah kasabet hulu. Yeuna Bu, ku drone kasabetna teh. Gitu maksudnya. Jadi orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, karena orang berdiri mengetahui dan melihat. Sementara yang duduk dia tidak tahu. Pahuwa akrobu ila fitnah minhu, maka orang yang berdiri terjerumus kepada fitnah itu lebih dekat daripada orang yang duduk. Halo, ada ya Ibu? Siap Bu? Siap. Orang labadiuk, alang ngecedokku. Jadi strategi ngecedok. Hanas atau Ibu diuk, tinggali ke hari selanjutnya. Tersalamet diuk oge anger ti gebros. Naon minimal dihadap hitut masalahna. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menggambarkan bahwa ternyata diuk oge cantang tu selamat. Sebab ternyata kata Al-Hafidz Zada Ismailiyu min Tariqil Hasan bin Ismail Al-Kalbi an Ibrahim bin Sa'din bisanadihi pihi pi awalihi. Ternyata dalam riwayat lain Bu, duduk teh gitu itu pangleheungna bukan pangsalametna, karena ternyata kudu lebih tiarap lamun bisa ngalian. Mumpung aya balong tadi dia. Gini Bu, ana imu pihak khairun minal yakdon. Ketika berkecamuk fitnah, maka orang tidur di saat itu lebih baik daripada orang yang bangun. Wal yakdonu pihak khairun minal qa'id, dan yang bangun lebih baik daripada yang duduk gitu. Panik ibu mah begitu hudang nanti jauh nantu. Tapi manusia super tahun ngalindur. Nah, apakah tambahan kalimat ini sahih gitu? Maka beliau perlu menegaskan. Panjang dulu ungkapannya, saya potong. Walihada ziyadah sahidun min hadith ibni mas'udin inda Ahmad wa Abi Dawud. Dan untuk redaksi tambahan ini punya syahid, punya penguat dari hadis Ibnu Mas'ud riwayat Ahmad dan Abu Daud bilabdi dengan redaksi. Anaimu pihak khairun minal muttaji. Orang yang tidur lebih baik dari yang tidur dengan miring. Maksud nama hudang. Nah, eta miring dari gersarema teh apa posisi. Lamun ibu cek Abah Usman teh bakal ini. Lamun urang masih inget di mana nyimpen leungeun berarti can sare. Kan cek Nabi, jika engkau bangun tidur maka cucilah kedua tangan, karena engkau tidak tahu di mana tangan engkau begadang.
bisa jadi tangan ngaronda di pos hansip gitu itu teh. Nah maka piriwayah malkuroh, maka yang dimaksud mutoji adalah yakdon dalam riwayat yang disebut li anahu qobalahu bil qa'id, karena beliau membandingkannya dengan duduk. Itu catatan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, dan ini kembali tambahan catatan dari Amin Muhtar. Nah ini selengkapnya hadis Ahmadnya begini. Takunu fitnatun anna imu piha khairun minal mutoji wal mutoji piha khairun minal qa'in wal qa'in piha khairun minal qa'in wal qa'in piha khairun minal ma'asyi wal ma'asyi khairun minal rokib warokib khairun minal mujri kotlaha kulluha pinnar. Jadi diberikan secara hierarki apa saya sebutnya, kondisi demi kondisi, sampai inilah hadis yang terdetil menyebut berbagai kondisi orang saat berkecamuknya fitnah. Sudah ya? Jadi sekali lagi bahwa ternyata duduk belum tentu selamat, atau paling tidak eta nu paling leuheung. Maka ada yang lebih selamat, semakin nyecep kemares, semakin ngaliang ke Saturnus di jalan Margahayu gitu. Maka kondisinya akan lebih selamat. Nanti kita lihat penjelasan ulama yang sangat indah memberikan panduan tentang ini. Kemudian kita banding yang berdiri dengan yang berjalan. Walqa'imu, orang yang berdiri di makanihi piha, orang yang berdiri di tempatnya pada saat keadaan itu, piha pitil kalhalah, khairun minal masyi pi asbabiha, itu lebih baik daripada orang yang berjalan pada sebab-sebab terjadinya fitnah. Jadi kepo sekarang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Baiknya itu karena dia aman. Sebab teu apa? Yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan. Naon ari nu ngadengekeun mah ngan sakadar ningali jeung apa. Tapi yang berjalan mah sajaba dia apal dan ningali, dia ikut mengelola informasi yang dia terima. Jadi minimal dia akan mulai masuk di jalur konfliknya. Biasa Bu, melu ngabumpuan gitu kan. Itu nama berita bijil tabrakan antara beca jeung truk, maka supir truk maot. Tah kunu masih mani tambahan gitu. Maka kebo ieu belum berkecamuk ieu gitu. Si perang, si konflikna teh. Maka setiap orang pasti akan dihadapkan pada posisi masing-masing. Maka masih leheng bahwa al-qa'im masih lebih baik daripada al-masyi, tapi al-masyi ternyata juga masih lebih baik. Karena wal-masyi pihak khairun minasai, orang yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari, yaitu ay alladhi yas'a wa ya'malu biha, yaitu ari nu disebut berlari mah menuju pada fitnah, yaitu berjalan dan berbuat saat terjadi fitnah. Dan pada hadis Ibnu Mas'ud yang tadi disampaikan riwayat Ahmad,
wal mashi khairun minar rakibi, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari atau yang berkendaraan. Warokibu khairun minal mujri, yang berkendaraan masih lebih baik daripada yang berlari. Kabehanana tahu lamun ukuran tikoim batasanana sampai kepada yang berlari, semuanya akan masuk neraka. Mun al-qa'imahnya berbisortir heula. Antaran dongkok. Itu tadi menantu. Jadi ini sekali lagi beberapa hal yang perlu menjadi pemahaman kita, betapa begitu berkecamuknya fitnah, maka keadaan orang tidak akan lepas dari keadaan ini. Oleh karena itulah, maka beberapa keterangan juga perlu saya sampaikan, antara lain keterangan Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Imam Abdul Ra'ub Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir di jilid 4 halaman 98. Qolan Nawawiyu, Imam An-Nawawi berkata, yang juga dikutip oleh Syekh Al-Ithyubi dalam kitab Al-Bahrul Muhit, Al-Qasdu, apa tujuan Nabi? Nerangkeun kieu teh, untuk apa Nabi menjelaskan posisi demi posisi? Al-Qasdu bayanu idomi khotriha atau khotoriha. Maksudnya adalah menjelaskan besarnya bahaya fitnah dan walhasu ala tajannubiha, dan anjuran agar menjauhinya. Walharobi minha, melarikan diri darinya. Ibu, lamun ayat beja mematapi bahaya, jangan semakin masuk ke dalam, justru kudu buru-buru menghindar. Sebab ibu mah begitu mendengar ieu teh si bapak panas ceuli, bahasa orang Cigondewa mah rawing ceuli. Naon sensi nu kieu mah kitu. Nu kuduna lumpat ieu mah kalaka beuki jero. Cek nu hiji teh untung abdi mah ngadenge bungkul. Heuh abdi mah salah euy nya ngadenge nya nyebarkeun dina grup WhatsApp. Pakai Twitter gitu ya teh. Jadi Nabi apaleun urang bakal gitu. Tapi sanes ibu ieu. Sanes di bumi ibu. Nah ya. Nah karena itulah wa anna syaroha yakunu ala hasabi ta'alluqiyabiyah. Maka keburukan fitnah akan menimpa sesuai dengan nepi ka mana orang punya kepedulian terhadap isu atau penyebabnya. Semakin dekat kepada tadi penyebab konflik, maka kejahatan keburukannya akan semakin besar. Semakin jauh dari sebab terjadinya konflik, maka dia akan selamat. Siap, Bu? Nah, jadi ini diantara maksud yang ingin disampaikan oleh Nabi. Gambaran ada orang yang semakin dekat, ada orang yang semakin jauh dari penyebab, bahkan dari sumber konflik. Oleh karena itulah, maka imam-imam yang lain juga perlu menegaskan, dan kita malam ini Bapak Ibu banyak mendapatkan ilmu yang boleh jadi kamari-kamari mah heueuh sidik urang nu kitu, karena boleh jadi ilmu ini belum dapat, atau setelah dapat ilmu ini kalakap panghelana hayang diharep. Nah maka Al-Ithyubi juga perlu menyampaikan pandangan ulama lain, misalkan penjelasan Imam Al-Aini.
makna al-qaid khairun minal qaim alladhi la yastasrifuha, orang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri, yaitu yang tidak menceburkan diri padanya. Wa qala ad-Daudi adh-dhahiru annahu innama arada an yakuna fiha qaidan. Maksud qaid teh tadi kiasan. Tapi kata ad-Daudi boleh jadi memang secara hakiki di antara cara nak diuk gitu pada saat berkecamuk. Dah cek Nabi oge cara cek nyebut. Lamun kejadian kudu diuk. Nabi ge diuk ngan bari nge-WhatsApp atau lain ge diuk. Nah maksud kae di sini kan bisa dimaknai secara kinayah, secara majazi artinya menghindar. Tapi memang bisa jadi diartikan benar-benar duduk, maksudnya dia memang tidak keluar rumah saat berkecamuk begitu. Sekarang itikaf bu, tapi toh ayo bapak. Itikaf di masjid, tapi jeng klien teh terus nelfon. Seberapa harga semen gitu? Sakia ji, tawar teh ke Ramadan atau lain gak itikaf gitu? Atau ayo update status. Nah, bisik itu cerah koin, ongkoh koin, tapi justru dia aktor intelektual, penjahat berkerah putih. Dari mana ayah penjahat berkerah putih tarung di harem, di tukang pek dari masjid, lantaran gak memanfaatkan masjid sebab menyangka ayah di masjid gitu penjahat, ayahnya penjahit mungkin. Ya ya. Ah, karena itulah maka wahaka ibnu tin anhu anadohiro anal muroda man yakunu mubashiran laha pil ahwal kulihat, bahwa yang jelas maksudnya orang yang terlibat secara langsung pada fitnah dalam semua hal ihwal seluruhnya. Berarti ini menunjukkan kata ad-Daudi ana ba'dohum pidalika asadu min ba'din, bahwa sebagian orang lebih keras daripada yang lain saat terjadi fitnah. Jadi saya mengartikan keras ini bisa jadi keras dalam pengertian semakin greget terlibatnya dan juga terkena dampaknya. Jadi beki dekat, nah maka badainya juga akan keras. Maka pa'a'la ha pa'a'lahum pidalika asa'i piha, siapa yang paling dalam terlibat dan siapa yang paling besar akan mendapatkan dampak keburukannya asa'i bihaesu yakunu sababan li ifarotiha, di mana ia menjadi sebab untuk memprovokasi. Kita disebut sa'i itu, Pak. Jadi sa'i teh kalau bahasa sekarang mah bu tukang adu jelema lain adu domba. Dan sekarangnya adu domba mah bu adu jelema, kaditu cari muka, kadie cari muka. Itulah yang dimaksud dengan almasi. Kadia ngahinas itu, kadia ngahinas itu, supaya konflik. Maka dia yang paling dekat dengan fitnah itu, maka keburukannya pun akan paling besar dia dapatkan. Siap bu? Nah, karena dia adalah orang yang terlibat langsung, tetapi kondisi berikutnya baru tahapan yang kedua yaitu apa? Al-Qaim. Jadi tertinggi bu adalah Al-Masi As-Sa'i kemudian saya sebut ini aktor intelektual atau ini konseptor gitu. Terserah kuma ibu. Ini aktor intelektual atau ini operator, baru kemudian qaid.
Itu tingkatan. Jadi As-Sa'i, Al-Mashi, Al-Qa'i. Kemudian dari hadis itu juga summa man yakunu ma'anadharah wala yuqatilu wa huwa al-qa'im. Di bawah dari al-qa'im yaitu orang yang nadharah menonton. Gitu, Bu. Nah, Bu. Asik oi, supporter. Gitu. Jadi tingawitan konseptor, aktor, operator, supporter. Nawan misana cundong-dong tinggal igal milu ngeprokan lantaran jadi semangat ayah nonton coba lah kamu nonton luak liat era nges ada main ah kamu anu ningali gitu saprak anu ningali nu asal narik LHG gengsi atau bu kuaing siapa mau pacul gitu ya luar biasa di sini. Jadi mari kita ukur diri kita selama ini kita berada di mana posisinya. Ayona komong ke akhir zaman. Nah, sampai seperti tetesan air hujan. Bakatku merata, mual ayah nulepas. Pasti kita akan memainkan satu di antara fungsi dan peran ini. Halo? Untung ibu hadir, cenah. Jadi ibu kasadar, oke. Mau jadi calo? Oke. Nah, yaitu orang yang duduk. Karena tak summa man yakunu muhassinan laha wala yubashiru wala yanduru. Kemudian orang yang memperbagus fitnah. Taya mano tadi nabu ngacangkangan ngadangdana ngagelisah. Bu, ayo goreng patut pesone. Kalian saya orang asah lah gitu. Makanya karena pakai carok kan gitu kan. Lain gitu atau cara memprovokasi mah alusan ye siga kieu hade atau bahasa nage sakitu nyarita coongke gitu kan. Nah, dia tidak terlibat langsung. Oke. Dia tidak pula melihat. Itu yang dimaksud al-muttaji al-yaqdun. Jebo. Summa man la yaqau minhu syai'un min dalika walakinahu radid. Orang terakhir yang sama sekali tidak ikut sedikit pun namun ia ridho. Wa huwa na'im, yaitu orang yang tidur. Hanas tadi teh euy salamet. Anger beunang nu na'im oge. Nah, minimal ibu trek sadaqah kajadian kieu mah ibu mah kajenaun bu mah pipi luhun tapi ibu teh anger cenderung teh teh nahi gambaran nanti wal muradu bil abdoliyah bihadihil khairiyah man yakunu akolla akolu saron miman paukohu ala tafsil al matkur. Maka yang dimaksud dengan keutamaan khoer 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 gitu kan dalam kebaikan adalah orang yang paling sedikit kejahatannya daripada orang yang berada di atasnya ala tafsilil madhkur lepat nerjemahna bukan keutamaan berdasarkan rincian yang disebut oleh Nabi dalam hadis tersebut. Begitu Bapak Ibu, maksud Nabi menyebutkan A, B, C, D satu kondisi per kondisi. Yaitu gambaran begitu berkecamuknya sampai jalma nusare wahe tidak ada yang selamat untuk terlibat minimal dia terlibat karena menyetujui. Itulah gambaran meratanya seperti turun hujan. Terakhir kudu kumaha mayunanana. Harus bagaimana kita menghadapinya? Man tasarrafa laha tasrifu. Kalau terjadi fitnah, mainu kuat. Coba Bapak Ibu
sumpingan hiji jelema sadaya jelema sa Bandung kadenya tobi pilu komon nyaritakeun abdi ke abdi dibere ka helmi sebarkeun di broadcast moal kuat cek nabi barang siapa menceburkan dirinya pada fitnah maka fitnah itu akan mengalahkannya. Naon bu hade maksudna coba ku aing urang beresan kitu susuganan urang turun tangan kita selesaikan konflik bedong saya sabun tambah geus loba naon geus sataun tegelut ateul kata nabi barang siapa yang masuk ke fitnah itu karena sudah begitu berkecamuknya tasribuhu daripada fitnah itu yang hilang maka dirinya yang tergerus terbawa keadaan. Jadi anak mantola apiha bisahsih qabalathu bisyariah maka dia akan berhadapan atau menjumpai dirinya dengan keburukannya wayah tamilu an yakunal murad dan kemungkinan pula bahwa maksudnya man khotoro piha binafsihi ahlakathu siapa yang mempertaruhkan dirinya artinya siap pasang badan menghadapi bahaya pada fitnah maka fitnah itu niscaya mencelakakannya maka sama dengan ungkapan man golabaha golabathu siapa yang bergumul dengannya maka itu maka dia yang akan mengalahkan dirinya jadi saprak di pareuman lain pareu kalakah guru lantaran keterlibatan bapak jadi suluh daripada damkar daripada pemadam kebakaran kalakah orang nambahan gede. Ini yang sering saya ingatkan falsafah keterlibatan tokek maksudnya ingin memadamkan api saprak ditiu api malah membesar padahal niatnya belum tentu dia mau mencelakakan maka dalam situasi seperti ini niat baik saja tidak cukup. Siap bu? Ya. Jadi begitu pas bapak rekti kerelep jadi tulungan kalunya saprak ditulungan jadi urang nupalin si bapak salaman saprak ditulungan jadi riweuh tika jauhan dekieu begitu palit pak halo hapura lurnya lain pun nulungan aing bisa jadi bae. Nah, jadi belum tentu memadamkan. Maka boleh jadi kita menjadi nambah. Oke, dalam bahasa lain, jika kita tidak bisa menggenapkan sesuatu yang ganjil, jangan menambah keganjilan yang ada. Maka dalam situasi seperti ini keterlibatan kita belum tentu menggenapkan, boleh jadi menambah keganjilan yang ada. Karena itulah yang paling selamat untuk kita lakukan. Berdasarkan sabda Nabi di penghujung akhir atau hadis ini, wa man wajada biha malja'a fayaud bihi. Dan barang siapa menemukan tempat berlindung saat itu hendaklah berlindung. Nah di dalam hadis yang lain di riwayat Muslim itulah tujuan Imam Muslim mencantumkan hadis berikutnya. Nah di antaranya di hadis yang kedua terakhir hadis yang dari Abu Bakroh lewat gurunya Abu Kamil Al-Jahdari maka hadis ini ditempatkan oleh Imam Muslim sebagai tafsir untuk ungkapan
waman wajada malja'a falya'ud bihi. Nah, di antara hadisnya ala fa'idha nazalat aw waqa'at. Ingat, bila fitnah terjadi, paman kana lahu ibilun palyal hak bi ibilih. Barang siapa memiliki unta, hendaklah mendapatkan untanya. Bu, kalau terjadi fitnah berkecamuk nanti di akhir zaman, daripada ikut tadi berperan dan fungsi satu di antara yang tadi, mending gaul jeung onta. Di mana ieu onta ibu buru-buru teh? Bisi pas kajadian onta ibu keur di IP Istana Plaza suka jadi. Daripada tadi ke alun-alun, hayang apa ieu aya naon? Daripada kudu ke alun-alun, mending cokot ke tempat parkir onta. Halo. Siap, Bu. Kayak kebaca lamun boga suku, ngalinya unik deh hadis ini. Waman kanat lahu gonamun falyal hak bigonami. Barang siapa memiliki kambing, hendaklah mendapatkan kambingnya. Waman kanat lahu ardun falyal hak biardihi. Dan barang siapa memiliki tanah, hendaklah mendapatkan tanah. Jadi sok bu, muntang sakuat tenaga, kana naon nu bisa nyalametkeun diri. Sekiranya ibu punya rakit di Citarum, maka daripada ka kota ketika terjadi, mending dina rakit, kajian bakal timbal dirinya. Nya sakediklah ku MP Cianjuran. Gitu. Lalu Nabi ditanya, Pakola rojulun ya Rasulullah aro'aita man lam yakun lahu ibilun wala gonamun wala ardu. Abdi mah, aku tidak punya unta yang bisa dipakai perlindungan. Bahasa orang mabuk, tidak bisa dipakai pemuntangan. Tidak punya unta yang bisa dipakai pegangan. Tidak punya kambing. Tidak punya tanah. Apa yang harus aku lakukan? Bu? Halo? Macam bahasa orang mah. Onta teboga. Kernyalaman ke diri. Sekarang kambing tidak punya. Tanah kerbungker kehami teboga. Naon atuh nu boga? Nya cenah saeutik we lah bedog ti Ciwidey. Maka kata Nabi, yakmidu ila saifihi fayaduku ala hadihi bihajarin. Maka berpegangan pada pedangnya, lalu memukulkan bagian tajamnya ke batu. Maksudnya nanggu asah. Jadi tidak ini ariku ontamah muntang kamawa indir. Mun bahasa orang mah pake jet yang lebih gitu. Entong nyamperkeun, hindari. Nubu gadget pakai jet. Teboga nanaon pakai bungker teu bisa, tengeleyang teboga. Nyumput di lomari geus kuku, kapanggi da bau ibu. Apa yang punya? Bedong. Sok pukulkan kana batu. Maksudna asah bedong. Berarti teu bisa ka mana-mana. Kitukeun we teh. Bedog si cepor. Itu Bu. Nah, sumalan yanju ini stato an naja. Kemudian hendaklah menyelamatkan diri bila mampu. Jadi lamun kira-kira tadi ternyata malah dengan melawan kita kalakah terbunuh, maka jurus terakhir adalah jurus kaki seribu. Kamu harus menyelamatkan diri. Ini sekali lagi situasi yang demikian berkecamuk, maka hadis yang ini merupakan tafsir, yaitu ungkapan barang siapa yang menemukan tempat berlindung, hendaklah berlindung. Sok, naon kamampuan urang.
kurang, maka berlindunglah ketika terjadi seperti ini. Maka dari ungkapan ini, wabihi tahdiru minal fitnah, fitnati walhasu ala ijtinabi dukhuli fiha. Pada hadis itu terdapat petunjuk tentang peringatan dari fitnah dan dorongan agar menjauhkan diri dari terlibat di dalamnya. Wa anna syaroha yakunu bihasabi ta'alukiniha, dan keburukannya terjadi sesuai dengan kedekatan atau ketergantungan dengan fitnah tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal muradu bil fitnah mayan sya'u anil ikhtilaf fi talabil mulki haitsu la yu'lamu al muhiqqu minal mubtil. Dan yang dimaksud dengan fitnah adalah sesuatu yang timbul dari konflik atau sengketa menuntut kekuasaan, di mana orang yang benar sudah tidak diketahui daripada orang yang batin. Oleh karena itu, maka kurang lebih faidah-faidah yang disampaikan oleh para ulama maka tidak akan jauh dari poin-poin seperti ini. Saya cantumkan kurang lebih ada 3 faidah. Tetapi karena sudah jam 11 malam, oke, saya kira cukup untuk kajian bab dan semua hadis ini kurang lebih hubungannya atau munasabahnya ada pada ungkapan-ungkapan tadi. Maka sebagai penutup, beberapa faedah hadis perlu untuk disampaikan. Pertama, kata Syekh Al-Ithyubi, yaitu menjelaskan mukjizat nyata untuk Nabi, di mana beliau mengabarkan satu peristiwa yang akan terjadi dan misdah atau bukti atas kebenaran sabda itu muncul dari pembunuhan Utsman dan seterusnya, terutama peristiwa Al-Harrah. 2. Menjelaskan apa yang menjadi ujian umat ini berupa fitnah-fitnah yang terjadi berturut-turut, dan perkara ini telah ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa ditolak, dan sungguh Nabi telah memohon kepada Allah agar perkara ini dihindarkan dari umatnya, namun Allah tidak mengijabah hal itu bagi beliau. Li hikmatin ya'lamu Allah azza wa jalla, karena satu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Seperti di hadis yang populer, di antaranya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi, suatu saat Nabi pulang dari tempat tinggi hingga saat beliau melintasi masjid Bani Umayyah, Bani Muawiyah, beliau masuk lalu sholat 2 rakaat. Kami sholat bersama beliau, beliau berdoa lama sekali kepada Rabbnya, setelah itu beliau menemui kami. Maka beliau mengatakan begini, Sa'altu Rabbi salasan fa'atoni sintaini wa mana'ani wahidatan. Aku meminta 3 hal pada Rabbku, Allah mengabulkan 2 hal dan menolak 1 hal. Aku meminta Rabbku agar tidak membinasakan umatku dengan kekeringan, maka Allah mengabulkannya untukku. Bu, sing yakin, tidak akan pernah ada umat Muhammad yang mati karena kelaparan, karena sudah dijamin atas doa Nabi. Lamun ayat jalma maut karena kelaparan, bukan kelaparan
yang membuat dia menderita, tapi energi keimanannya itu sangat lemah. Mau lain nubusung lapar, mau nubusung lapar mah lain umat Muhammad. Siap bu? Yakin tuh ya? Pernah tahun sieun bu memperjuangkan Islam jadi lapar, terus dijamin dikabulkan. Dua, wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil goroqsa fa'ataniha. Ya dengan cenah Ustaz kumaha? Aku meminta agar umatku tidak dibinasakan dengan banjir. Ia mengabulkannya untukku, dikabulkan. Geningan eta? Di Karelep, di Kabupaten Bandung. Halo. Da eta mah sanes binasa memang maot dina waktuna. Halo. Mata entong karunya, nu karunya mah urang. Cantang tu urang mah. Dia mah wafat pada waktunya keur banjir. Lain dicilakakeun. Jadi moal aya umat Muhammad dibinasakan dengan banjir. Nu aya mah wafat pada waktu banjir. Halo. Tong ditanyakeun cicing da imah Pak Ida. Lain sarah ya. Mah aya di mah dibuka pertanyaan ke Senin hareup tenang. Lantaran bisa keburu sahur. Nah, terakhir wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum pamana aniha. Dan aku meminta kepada Allah agar tidak terjadi konflik di antara sesama umatku, lalu Allah menolaknya. Maka inilah yang dimaksud bahwa kejadian ini pada dasarnya sudah ada di Lauh Mahfud dan tidak ada yang bisa menolaknya. Apalagi akhir zaman, karena mungkin hari ini ilmah karek kembangna. Perang antar kampung, perang antar warga, warga ah eta mah bu. Naon bu? Baru hitutna can bungkurna. Ya. Kenapa atuh Ustaz kudu kajadian? Ada satu hikmah yang hanya Allah yang tahu. Ketika kita diuji. Nah, maka kata Ibnu Battal, ini semakin dekat menunjukkan peristiwa puncak, yaitu bahwa pintu-pintu fitnah dari kondisi ini menuju keluarnya Ya'juj Ma'juj itu menunjukkan semakin dekat. Hikmahnya apa? Buru-buru tobat sebelum kiamat datang menyerang. Itu bu? Oke? Nah, karena kondisi pintu benteng yang membuka, yang memenjara Ya'juj Ma'juj dari kejadian-kejadian ini berarti terus-menerus terbuka seukuran di zaman Nabi dan akan terus terbuka semakin luas seiring berjalannya waktu. Maka hadis ini mudah-mudahan menjadi penutup kajian, dan Bapak Ibu pulang dari kajian ini semakin nyenyak tidurnya. Tadi mabur, aduh seru was ya. Nah, kata Ibnu Battal ada hadis penting yang harus menjadi catatan bagi kita. Kata Nabi, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat. Mutu ini statoktu, maka matilah kalian sesuai kemampuan. Maka ini adalah puncak peringatan dari fitnah dan menceburkan diri padanya. Di mana beliau menjadikan kematian lebih baik daripada terlibat secara langsung dalam fitnah itu. Dan beliau mengabarkan dalam hadis Usamah tentang terjadinya fitnah di sela-sela rumah,
agar mereka bersiap-siap untuk menghadapinya. Jadi ti ayeuna amanatkeun ka anak incu. Ibu bapak bisa jadi kita tidak mengalami masa itu, mengalami sekarang konflik di pasar Ciroyomah biasa. Maka saat menghadapi situasi ini lebih genting, kita sudah tidak ada, amanatkan kepada anak cucu kita, yaitu agar semua keluarga kita bersiap-siap menghadapinya. Bagaimana cara bersiap-siapnya? Yaitu tidak menceburkan diri padanya dan memohon kesabaran kepada Allah dan keselamatan dari keburukan fitnah tersebut. Demikianlah beberapa faedah yang bisa diketengahkan dalam keterbatasan. Tentu yang paling utama bukan keterbatasan waktu, dan waktu mah 24 jam. Tapi keterbatasan saya pribadi di dalam menelusuri, menggali taburan mutiara yang demikian luas dan banyak. Di dalam hadis Nabi, dalam pemikiran Imam Muslim dan para ulama yang mensyarahi, tapi paling tidak semoga dengan hadis dan penjelasan yang singkat ini kita semakin peka dan waspada akan konflik yang terjadi di antara sesama saudara kita, agar kita sedapat mungkin untuk menghindar dari pusaran konflik tersebut. Untuk sementara tidak ada pertanyaan, kecuali kalau mau ikut sahur di sini baru dibuka pertanyaan. Demikian yang bisa disampaikan, silahkan dikumpulkan dulu untuk diajukan, karena bab berikutnya masih berhubungan lekat dengan bab yang sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa mampu untuk istiqomah dalam mengawal langkah dakwah dan tarbiyah demi izzah Islam dan muslimin, khususnya bagi kami warga Jamiah Persatuan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.